masuk ke Minecraft lagi. Aku panggil si Atun dulu lah. Atun mana sih? Wah, tagihan cerai nih. Oh, Atun. Lo. Apa ini ya? Harta karun One Piece, huh? Ada harta karun. Aku harus kasih tahu Atun nih. Di luar katanya ada harta karun, Tun. Kita bisa jadi kaya raya sini. Iya lah. Ayo, keluar dulu sini. Coba, mana. Ini, kau tengok dulu ini. Setelah aku melihat hal seperti ini, itu membuat aku pengen tidur, bye. Kau jangan gitu, Tun. Nanti harta karunnya aku kasih kamu 2 biji, aku dapat semua gitu. Ayo, Tun, kita berpetualangan. Aku juga penasaran nih, ya sudahlah, yolah. Lebih dikit lah. Ya ampun, gak berat aku. Slow, aku lagi capek nih. Mana? Gak ada, Mon. Gak ada baunya. Enggak loh, ini bau dinas tuh. Bukan bau-bau. Tun, kau tengok itu di sebelah sana. Mana? Itu gak ada. Kayaknya kepalanya itu. Jangan kau kesana, Tun. Ada. Kepalanya si Frost Diamond itu. Apa? Kalau nggak salah, Mon, aku denger-denger ya, Frost Diamond itu super kaya. Ada harta karun. Jangan-jangan dia lagi pergi ya. Dia lagi pergi, kita habis semuanya aja, Mon. Boleh-boleh, kita habis semuanya. Jadi dia jadi miskin, miskin Diamond. Tunggu, tuh. Tunggu dulu, Mon. Apa? Aku makan ayam dulu, Mon. Oke. Aku juga udah lapar nih. Oh, guys, kita udah menemukan tempat rumahnya Frost Diamond. Ini pasti banyak diamond-diamondnya. Baiklah, Mon. Sebelum kita masuk, kita bilang dulu bye-bye Frost Diamond. Ini tempatnya kenapa kayak keripik pasta, Tun? Seserem kali. Karena menurut aku si Frost Diamond ini kayaknya punya pribadian yang aneh. Hobinya buruk, Mon. Kamu lihat, ih, gitu sih sukanya. Kayaknya dia malas bersihin, Mon. Lihat tuh laba-laba banyak sekali, ya ampun. Tapi di bawah tanahnya ada darah-darah. Tuh, takut. Iya, benar juga. Tunggu. Ini apa-apaan ini? Kok ada buku di sini? Di bawah ada harta karun rahasia. Kasih lihat miskin-miskin. Ternyata di bawah harta karun. Bye-bye Frost Diver. Mon. Apa? Orang kaya juga gak semuanya dirt kali, Mon. Ini dirt semua loh, Mon. Ini yang benar dia pura-pura kaya kali ya? Tun, kemungkinan ini supaya mengecohkan kita, Tun. Kalau misalnya ada maling datang ke sini kan terkecoh gitu loh. Tunggu dulu. Apa? Kalau begitu kita harus ngomong kata slogan di sini ya. Apa? Bye-bye Frost Diver. Aku buka dia ada banyak harta karun, makanya dia membuat banyak jebakan. Iya, tadi kita diserang petir, Tun. Ya udah, kita checkpoint dulu di sini, ayo, Tun. Ada tempat tidur, ayo kita tidur bersama. Salah, maaf. Tidur bersama nih, ayo. Kita tengok kau. Sekarang kau yang buka aja, Mon, enggak mau. Oke, kita buka. Pak, kali ini pasti benar ini. Tun, tempatnya kok serem banget. Jangan-jangan, Mon, ya. Ini adalah semua orang yang datang sini mau mengambil hartanya, Mon. Ternyata Frost Diamond dia punya aneh-aneh. Dia suka yang aneh-aneh. Oh, membuat villager jadi zombie, Tun. Si pencuri. Kita tanya dulu. Pak, jujur, Pak. Kau dapat uang berapa, Pak, di sini, Pak? Aku gak dapat duit. Aku digantung. Mami, katanya. Aku melihat sesuatu. Berhadiah. Tolong, jangan.
Mohon, 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 mohon. Percayalah mau aku kekuat. Ini aku makan dulu kuenya. Oh, dapat lumayan. Oke. Ini tuh. Aku buka lah. Aku takut jebakan tuh. Gimana ini? Kau sebagai cowok buka pintu dong kasih cewek cantik tuh. Enggak bener ini. Tapi kita coba. Kita lihat ya. Kita coba. Mulai hari ini, Mon, kita harus bermain smart. Kamu tahu smart? Smart people. Smart people. Daddy Corbuzier. Coba, Mon. Smart people, kamu duluan. Betul. Aku smart people. Daddy Corbuzier. Shop. Aku tengok kan. Oh. Memang. Kamu, makanya masuk aja. Berbakat. Ini tempat apa ini? Kuburan Bang Jebul. Tong, tunggu, Mon. Jangan kau macam-macam, jangan kau macam-macam. Kita harus melacak apakah benar ada mayat kamu enggak atau kamu kamu itu siapa? Aku jangan macam-macam. Begini, apa yang kulakukan? Smart people, ini ada bank. Pasti kita checkpoint dulu dong. Gimana kau ini? Kamu ini. Betul-betul kita. Harus pakai item yang disediakan item itu apa, Mon? Item itu tai lalat, Ton. Di bokong kamu kan ada tai lalat. Coba buka dulu. Item itu kayaknya hitam-hitam gitu. Coba aku buka. Oh, ini, Ton. Item. Si weather pack. Item-item ini. Item-item cabai rawit. Apa ini? Tunggu dulu. Kenapa kita membuka terowongan di sini? Coba aku lihat dulu. Iya, muka kamu sih item, Mon. Keterlaluan. Apa? Apa? Kenapa, Ton? Kenapa kayak ada... Aduh, ampunilah aku. Aku hanyalah si manusia yang gak ada siapa-siapa. Tunggu, Tun. Ini di sini ada zombie pak, Tun. Apa itu zombie pak? Supaya kita mengetahui di mana itu orang tadi yang pukul-pukul aku. Kita kasih air. Dengan tempat ini, Mon. Sama. Apakah kita terjebak di sini, Mon? Di sini tidak ada jalan keluar sama sekali. Ini Mon. Aku kayak di prank sama si Frost Diamond. Soalnya kepalanya di atas tuh makin kesel aku. Kamu harus ingat ya, Mon, ya. Ini tempat kecil begini kita harus bertahan, Mon. Ingat di ujung sana itu adalah tempat toilet ya, Mon, ya. Kalau kamu kencing mau apa, mau pipis ke sana aja, Mon, ya. Oke, aku pipis dulu. Kau jangan ngintip. Kok hilang, Mon? Kuliah, kira kau masuk lubang. Apaan tuh? Mengintip apaan? Ini tuh. Kamu kenapa masuk dalam ini? Ada terowongan rahasia di sini tuh. Tinggal itu First Diamond itu ya. Iya, benar. Tuh, kamu lihat. Di situ ada jombai-jombai. Tadi ini aku meninggoy gagal si jombai ini. Keterlaluan. Pantes lah. Oh, ini apa ini? Bisa naik nih, Mon. Aku belum bisa naik, Tun. Tentu ya, Mon. Atun, sarangnya. Udah aku bilang jangan disentuh. Kenapa kau sentuh? Atun, aku sayang.
Frost Diamond itu bisa lebih pintar dari kita. Tadi dia mulai dari sini, Mon. Tadi dia aku udah perhatikan. Dia mulai dari kanan kan? Kanan itu jebakan sampai kiri. Kali ini dia pasti mulai dari kiri. Bukan, salah. Kanan itu dia yang benar ya. Kali ini dia pasti mulai dari kiri, Mon. Oke, kita coba DJ. Ini pasti yang benar, Mon. Ya, 1 2 3. Guys, gak boleh. Tun, feeling aku karena ini salah. Kemungkinan itu pasti yang ini, Tun. Kamu lihat. Karena dia udah kasih ranjang, dia pasti kasih kita. Hey, Mon, ya, kita tahu ya. Aku adalah mati bola. Bisa lo jatuh kayak gitu. Ya ampun, ya Tun. Tuh keterlaluan. Tun, jangan kau pulang, Tun. Itu harta karunnya sudah di depan mata. Ayo. Bisa. Baju yang begitu keren. Ya ampun, bagi-bagi susah cewek yang pakai prise. Kenapa yang bagi-bagi ngomong? Diamond. Kamu lihat tuh. Kita butuh sesuatu api. Lihat dulu. Oh, siapa bos? Kenapa kau begitu menderita bos? Dia mau dipenggal tuh. Lihat, dieksekusi. Oh no. Mengerikan sekali. Apa? Jangan-jangan dia adalah orang terakhir yang mau mengambil diamond ini. Makanya dia mau dieksekusi, Mon. Mengerikan sekali, Tun. Ini tuh kayak... Tuh, kenapa dia tiba-tiba dia gerak, Tun? Bos, sini. Ya ampun. Gampang sekali. Tunggu dulu, Mon. Apa? Kamu merasa aneh-aneh gak sih? Enggak sih, aku mencium bok-bok diamond. Bukan itu, Mon. Apa? Coba kau pikir dengan otak kau itu, Mon. Iya. Ini orang masa menyimpan diamond di dalam ruangan tertutup begini, Mon. Dia kalau ngambil diamondnya gimana dia keluar? Kamu lihat, kita gak bisa keluar. Tunggu dulu, Mon. Aku punya firasat. Apa? Kayaknya kita lagi di prank. Iya, pasti dia pakai invisible, Tun. Kamu kira kalian bisa menipu aku? Kalian telah salah. Betul. Karena aku tahu caranya. Efek AA. Clear. Gak ada, Tun. Frost Diamond, keluarlah. Aku yakin kau di sini kan. Jangan dipu-nipu. Gak ada, Mon. Aku udah pakai efek clear, gak ada, Mon. Jadi kita terperangkap di sini selamanya, Tun. Jadi kakek nenek. No. Ya ampun, Mon. Kita di-prank sama si Diamond Frost. Keluarkan kita, please. Kalian udah prank kita, sekarang kita prank balik. Ayo, udah impas. Sudah dong, keluarin dong. Iya. Ada syaratnya. Apa itu sur? Syaratnya sur, kasih sur. Kasih tahu sur. Kalian harus nangis-nangis minta maaf ke kita. Sorry lah ya. Kita nangis-nangis kagak. Ini semua adalah hartanya Frost Diamond kan. Kita akan memakai golden pieaksi yang dia kasih. Kamu lihat. Ini Frost Diamond. Minta maaf nih, Sur. Kita maafin dia, Sur. Kita buka, Sur. Ayo, Sur.
Nih. Ini cara bukanya di sini, Sur, bukan di sana. Gimana Sur ID, guys? Di sini, Sur. Mau taruh di bawah kolom deskripsi. Bye bye semuanya.